ini dia, Makjo, kepanjangan dari maksuba dan lapis kojo. Ada dua olahan yang harus dibuat, ada maksuba dan lapis kojo. Keduanya menggunakan telur dengan jumlah yang banyak loh, fams. Untuk membuat lapis kojo, telur dan gula pasir diaduk secara terus-menerus sampai adonannya mengembang. Proses ini juga bisa memakai bantuan mixer kecepatan tinggi agar adonannya mengembang sempurna, fams. Kalau proses mixing seperti ini, nggak perlu pakai alat berkecepatan tinggi. Cukup pakai alat cocok sederhana yang dalam bahasa Palembang disebut dengan encotan. Proses pengadukan secara manual ini bisa membuat tekstur adonan lebih kental dan mempengaruhi kepadatan kue saat matang. Oh ya, fams, untuk membedakan lapis kojo dengan maksuba, kasih pewarna alami pandan ya. Harus disaring terlebih dahulu untuk memisahkan bagian terigu yang menggumpal, fams. Sebetulnya, kedua kue ini punya bahan dan proses yang hampir sama. Yang membedakannya, maksuba yang menggunakan margarin cair, sedangkan lapis kojo memakai santan. Keistimewaan kuliner ini bisa dilihat dari jumlah telur tuh. Jumlahnya bisa mencapai 30 butir. Banyaknya telur bisa membuat cita rasa maksuba jadi lebih gurih dan nikmat banget. Telur mempunyai peran penting untuk menambah cita rasa. Selain itu, telur juga berfungsi sebagai perekat yang baik dan menghasilkan tekstur kue yang sempurna. Kalau semua adonan selesai, baru tuang ke dalam cetakan yang sudah dilumuri margarin. Lalu, panggang. Proses pemanggangan kue makjo ini butuh waktu yang cukup panjang loh. Makjo dibuat bertumpuk dan diawali dengan membuat lapis kojo dulu. Oh iya, lapis kojo atau biasa dikenal dengan komojo ini dikenal sebagai kue yang cukup populer di Sumatera Selatan. Nama kojo diambil dari kata Kamboja karena cetakan yang digunakan berbentuk bunga Kamboja. Setelah adonan lapis kojo selesai dipanggang, baru deh ditimpa dengan adonan maksuba. Dengan proses yang sama, maksuba dibuat sebanyak 9 lapisan juga. Lain lapis kojo, lain pula dengan maksuba, yang menjadi hidangan yang disajikan saat hari-hari istimewa seperti Idul Fitri atau pesta pernikahan. Banyak yang menyamakan kue maksuba dengan kue lapis, fams, karena sepintas terlihat mirip. Padahal kue maksuba memang memiliki tekstur berlapis dan tenaga lembut ketika digigit.